Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JKM Jawara Kicau Mania. Oke Mas Bro, kali ini ada pertanyaan bagus sekali. Ada teman nanya gitu. Sebenarnya bisa nggak sih burung khususnya murai batu dipaksa mabung? Padahal belum waktunya mabung, dipaksa bisa nggak sih? Nah itu. Tonton terus videonya, kalau yang pengen tahu jawabannya. Siap? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah nonton channel ini, nonton video ini, yang sudah subscribe, terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang seluas samudra. Oke? Jadi, kita lanjut aja videonya. Kita let's go. Bro, jadi gini Mas Bro, dulu saya pernah punya pengalaman burung ini nih ya. Jadi pas lagi mabung, terus saya renovasi rumah, renovasinya kelamaan, 3,5 bulan kira-kira. Jadi mabungnya jadi nggak tuntas. Di sayap kiri, sayap kanan, kiri itu menyisa sekitar 3 bulu lah, 3-3 gitu. Jadi mabung gak tuntas, terpaksa saya mainin. Saya bawa ke lapangan gitu kan ya, saya gantang. Selama 3 bulan itu mainnya gak enak sekali, gak enak banget lah ya. Pokoknya mainnya itu ya kondangan lah, sering kondangan, gak jos lah. Jadi terpaksa saya mabung paksa. Terpaksa saya mabungin paksa. Pas tepatnya itu. Nih. Terpaksa sekali lagi saya mabungin paksa. Dan berhasil. Tuh Mas Bro. Ternyata bisa Mas Bro. Jadi kelar mabung 3 bulan. Main gak enak. Mau gak mau udahlah. Saya cobain paksa mabung lagi gitu. Dan ternyata bisa Mas Bro. Pengen tahu caranya kan? Pengen tahu banget caranya kan? Oke ya, kita lanjut ya. Jawabannya gampang. Oke, kita let's go. Oke Mas Bro, sekarang kita udah ada di ruangan atau kamar Chandra di Muka. Seperti biasa kamarnya dia nih, kamar penggodokan burung saya. Oke, jadi gini Mas Bro caranya. Caranya itu selama 2 minggu, jadi pertama pur ganti purnya, biasanya kan dari daerah pur standar lah ya, saya ganti pur ayam, beli goceng cukup sih, goceng sampai kelar rotok bulu cukup. Jadi purnya ganti pur ayam. Ini EV-nya ulat Hongkong minimal 15 sampai 20, 15 lah. Jangkriknya 3. Pagi, sore juga sama. Jadi punya diganti pun ayam, jangkriknya 3. Ulat Hongkong 15. Kasih pagi segitu, sore segitu. Dan didiemin di sini. Di sini jangan dia apa-apain. Selama 3 hari. Jadi 3 hari, pagi sore kasih begitu, baru ditangkan, ambil, bersihin, taruh lagi, kasih begitu lagi terus selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru ambrol Mas Bro, padahal belum waktunya mabung. Saya paksa mabung dan ternyata berhasil Mas Bro. Gitu ya, nggak belum waktunya mabung, dipaksa mabung berhasil. Caranya begitu tadi. Purnya ganti pur ayam, pur Hongkong 15, paling sedikit 15 gitu ya, cangkrik 3. Taruh di ruangan, tutup rapet, terus per 3 hari baru dibersihin
bulu-bulunya, kadang-kadang apa namanya, karpetnya dibersihin gitu, taruh lagi di sini lagi selama 2 minggu, pokoknya 2 minggu bujur begitu, dibom ke Hongkong lah ya. Nah itu mah caranya mas bro. Jadi simple sebenarnya caranya. Oke mas bro, jadi caranya cuma begitu mas bro, simple, malah gak repotin, maksudnya 2 minggu didiemin aja kan di sini, kerotong rapet, dibersihin per 3 hari kan. Jadi kalau mas bro ada yang mengalami kasus yang sama, pengen nyobain ilmu seperti ini silakan. Siapa tahu berhasil, mudah-mudahan berhasil kan. Kalau saya sih udah ngebuktiin. Oke, saya kira videonya segitu saja. Terima kasih ya sudah nonton. Subscribe boleh, nggak subscribe nggak apa-apa. Oke, tapi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Siap, saya akhiri saja. Salam sukses selalu. Tetap semangat. Jawara kecamannya, mantap.